Ini kalau sebenarnya bukan jam pinter sih. Selamat siang, boleh perkenalkan dirinya dahulu? Perkenalkan, nama saya Agung Isra. Kerjaan saat ini lagi hobi bikin video tentang teknologi di YouTube. Sengaja kami mengundang Anda pada interview kali ini, dan kami ingin menanyakan tentang gadget apa saja yang Anda gunakan. Oh, boleh-boleh. Silakan. Kita mulai dulu dari handphone, dan berikan alasan kenapa Anda menggunakan handphone tersebut. Untuk daily driver saya, yang saya gunakan adalah Oppo F7. Alasan saya membeli HP ini karena pada saat itu, handphone ini sangat value for money dan sangat terjangkau di dompet saya. Dan tidak hanya itu, dari segi performa, desain, dan layarnya sudah memenuhi dari kriteria yang saya butuhkan. Dan ada handphone satu lagi yang jarang saya pakai, ya palingan untuk syuting YouTube saja. HP apa itu? Oh, Oppo Neo 7. Selanjutnya untuk earphone. Kalau untuk earphone, saya menggunakan Redmi AirDots. Ini saya beli karena diracuni oleh salah satu channel di YouTube. Dan pas dengar harganya tidak sampai 500 ribu, saya langsung order ini earphone. Lebih tepatnya TWS sih. Dan kalau untuk kualitasnya, sesuai dengan reviewnya, ini bagus. Dan saya akui dengan harga segini, mungkin ini TWS yang ya bisa dibilang terbaik lah untuk di kelasnya. Oke, yang selanjutnya smartwatch. Ini adalah Redmi, ini adalah Mi Band, Xiaomi Mi Band. Ini kalau sebenarnya bukan jam pintar sih, tapi lebih tepatnya gelang yang ada jamnya. Dan ada beberapa fitur seperti detak jantung, menghitung langkah kita, dan alarm. Ya, masih banyak lagi, ini juga bisa dihubungkan lewat smartphone. Anda ini fanboy Xiaomi ya? Bukan, ini masalah ya dompet berkata. Anda ini kan suka bikin video nih di YouTube. Laptop apa yang Anda pakai saat ini? Kalau laptop yang saya gunakan adalah Axio ZM720T. Itu laptop yang sudah lama sih, tapi masih saya gunakan saat ini. Dan kalau laptop itu dipakai cuma untuk ngetik dan entertainment. Tapi kalau untuk bikin video atau yang lain-lainnya yang fokusnya lebih berat, saya menggunakan komputer yang ada di rumah. Jadi kalau untuk bahas-bahas yang ringan-ringan, cuma pakai laptop. Kalau yang berat-berat, saya makainya komputer. Selain yang sudah Anda sebutkan tadi, masih adakah gadget yang Anda gunakan lagi? Ada, seperti tablet saya menggunakan Tab Lenovo A3000. Dan kalau speaker Bluetooth saya menggunakan Flyco F67U. Kalau untuk powerbank saya menggunakan Givatec. Dan masih ada lagi yang saya lupa apa saja yang ada di rumah. Oke, terima kasih sudah bersedia kami interview. Oh iya, sama-sama. Mudah-mudahan konten seperti ini bisa lanjut terus ya. Selanjutnya kami akan mengundang bintang tamu yang lainnya. Bisa minta tolong ngomong ke kamera. See you the next video. Oke. Mana kamera? Oh ini. Dan sampai di sini dulu videonya. See you the next video. Bye.